berarti sekitar jam 10 masuk pasien ala-ala anak sekolah ala MTSN Tiro berangsur dengan gejala yang sama, ada yang muntah, ada yang pening, pusing, ada yang lemas, ada yang sakit perut, gejala hampir seperti itu semua. Kemudian setelah kita periksa dan diagnosa, ternyata dia keracunan makanan. Kemudian sampai si sore ini pasien yang telah kami terima 29 orang, laki-laki 21 orang, perempuannya sisanya sekitar 8 orang. Rata-rata anak umur 12 tahun 13 tahun, berarti sekitar kelas 2 ya. Iya. Kemudian saat ini 15 orang karena ada gejala yang bertambah berat, itu ada yang tambah mencret, tambah muntah-muntah, ya kita nama Pak. Yang sedangkan yang lain, yang sisanya berangsur-angsur sudah diizinkan oleh dokter spesialis anak untuk meninggalkan rumah sakit, artinya tetap dalam pantauan rumah sakit. Jika ada sesuatu yang terjadi langsung dibawa kembali ke rumah sakit, dan saat ini memang sudah sangat segar setelah penanganan dan dikasih penanganan obat, dan sangat segar, sudah sangat enak, sudah nyaman, makanya kita pulangkan. Tapi itu berangsur-angsur karena datangnya berangsur, karena kita observasi 6 jam tadi. Ya, untuk yang dirawat saat ini Pak, dirawat intensif atau mana nih Pak? Kita rawat di ruangan biasa karena memang tidak perlu di intensif, karena memang cuma hanya tambah mencret aja, kemudian ada yang tambah muntahnya belum berhenti gitu, periodik, ada kira-kira setengah jam muntah sekali, yang kayak seperti itulah kita rawat. Artinya ini Pak bukan pada tingkat yang sangat berbahaya ya? Nah ya, masih dalam batas yang normal, mungkin karena banyak makan mungkin gitu. Oke Pak.